Alright, ini dia kisah percintaan merpati dua sejoli. Eh, dah jebat dengan Nabil Mahir ni yang kita tengok meriah dekat Instagram dia. Betul, dalam kemeriahan itu nampak gaya mereka sudah mula melangkah ke stage yang seterusnya. Yeah. Di mana katanya dah berjumpa dengan keluarga masing-masing. Nampak dah, ada bangunan sini minyak dah. Berebut-rebut anak saudara Nabil nak pegang tangan dah jebat kat Instagram. That's a good sign lah tu. Yes. Nak tengok sejauh mana perhubungan mereka setakat ini sama-sama kita saksikan VT ini. Mungkin ada perancangan untuk tamatkan zaman bujang tu ke bila? Kalau boleh kongsikan dengan kita. Doa lah yang baik-baiklah. Saya harap tahun 2020 ni menjadi tahun yang lah klise yang terbaik untuk saya dan semua orang. Sebab tahun 2019 ni antara tahun yang tahun lepas, tahun yang saya boleh cakap paling mencabar untuk saya, bukan dari segi kerjaya tapi dari segi peribadi. So hopefully tahun 2020 ni ada sinar yang baru. Kalau dari segi penerimaan keluarga masing-masing semua macam mana? We are getting closer. Family pun dah jumpa and then I love dia punya family, very nice, baik and okeylah, dulu suka lah cinta. Penerimaan peminat-peminat pula macam mana? Sebab yalah, kalau tengok dekat social media, korang berapat semua tu. So ada tak ada orang macam jealous ke ada ke? Diorang, saya rasa peminat ataupun agent screamer saya, diorang sentiasa mendoakan yang terbaik untuk saya. Tak kisah dengan siapa pun saya kawan. Terima kasih banyak. Dan saya tahu diorang harap orang yang saya pilih ataupun orang yang sedang saya dekati ni boleh jaga saya dan juga boleh guide saya menjadi lebih baik daripada sebelum ni. So hopefully dapatlah. Adakah tahun 2020 ini tahun yang akan Aida tamatkan zaman bujang? Tak tahu lagi. Tak tahu. Okey. Mungkin kena tanya orang lain. Dah lah tiba.